mungkin yang perlu diperhatikan dalam penulis itu seperti apa sih? Ketika menjadi penulis itu kita bisa memperhatikan hal-hal yang sederhana di sekitar hidup kita, karena bagaimanapun juga drama, drama keluarga, drama dengan persahabatan atau dengan teman-teman itu akan selalu menjadi tema penting ya, seperti game-game RPG kan kehilangan teman, lalu menjadi motivasi untuk melakukan perjalanan, atau kehilangan, atau ingin menolong keluarganya menjadi motivasi untuk bertualang. Itu makanya hal-hal yang sederhana itu tetap harus diperhatikan. Tapi ketika kita membuat cerita, kita harus, terutama game ya, itu harus mencari hal-hal yang unik, hal-hal yang bisa membuat produk kita, cerita dalam game kita itu berbeda. Nah, ini baru kita harus memperhatikan hal-hal yang di luar kehidupan sehari-hari, tapi masih di dalam jangkauan kita. Misalnya Hunger Games ya, itu dari pemerannya sendiri mendapatkan inspirasi ketika sedang membaca majalah, isinya tentang banyak reality show. Sementara di televisinya ada tayangan tentang perang Irak. Dan latar belakang pengarangnya ini sendiri, Susan Collins itu punya bapak veteran perang Vietnam. Jadi dia mulai berpikir dari antara dua hal itu digabungkan, dan dia mulai berpikir apa sebenarnya hubungan kita dengan tayangan televisi selama ini, dan bagaimana kalau perang itu diwakili dalam bentuk reality show. Hunger Games itu kan adalah hukuman dari ibu kotanya, Capitol, kepada distrik-distrik itu untuk mengulangi perang, mengulangi pemberontakan yang 75 tahun lalu mereka lakukan, dihukum setiap tahun, lalu dipertontonkan menjadi reality show. Jadi itu hal-hal yang bisa kita gali, antara hal yang sederhana dan hal-hal yang unik.